Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yogi Tutorium. Kali ini saya akan membahas tentang cara memesan Grab dengan lokasi berbeda ya teman-teman ya. Contohnya kita di kota di lokasi A, tapi pinginnya kita mendaratnya Grab Car atau Grab Motor itu di lokasi B, atau memesankan untuk orang tua kita atau saudara-saudara kita. Oke, simak terus ya teman-teman, tonton terus channel ini. Halo, welcome back. Untuk kalian yang ingin mengetahui tips and trick tentang Android, entah itu aplikasi atau tips-tips bermanfaat, tekan subscribe ya teman-teman ya. Saya akan memberikan tips-tips bermanfaat buat kalian. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Grab ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Grab. Kalau kita ingin memesan, pasti untuk kita coba mobil motor ya teman-teman ya. Kalau kita pesan Grab motor, pelaminan pertama akan seperti ini teman-teman ya, dan ini otomatis akan menunjukkan ke lokasi kita sendiri. Terus bagaimana ya caranya kalau kita ingin memesankan, misal kita di kota A tapi saudara kita di kota B, ingin memesankan untuk saudara kita di lokasi B maksud saya. Gampang aja teman-teman, di sini akan ada dua tombol, ada dua tanda teman-teman ya. Di sini yang biru ini untuk lokasi kita dan yang merah ini untuk tujuan kita. Untuk memesankan di ke lokasi B atau lokasi saudara kita, kita bisa merubah lokasi kita terkini dengan cara klik di sini dan mengubah lokasi saudara kita, contoh di rumah sakit gitu. Oke, di sini kita coba masukkan salah satu rumah sakit. Kita coba rumah sakit ya teman-teman ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Malang, namanya Lafalette. Oke, di sini akan keluar teman-teman ya beberapa pilihan. Kalian pilih salah satu alamatnya ya. Kita coba rumah sakit Lafalette ini Malang. Dan ini tujuannya, contoh ke rumah kita gitu teman-teman ya, lokasi kita. Ini lokasi saya. Oke, nah di sini Grab motor ini akan menjemput saudara kita langsung ke rumah sakit Lafalette ya teman-teman ya. Nanti untuk di rumah sakit Lafalette kita beritahukan kepada saudara kita tipe motor ya teman-teman ya, nanti atau mungkin juga helmnya, biar saudara kita tahu kalau Grabnya sudah datang. Udah gitu aja teman-teman ya, nanti saudara kita akan diantarkan ke rumah atau tujuan yang kita tuju tadi. Kita bisa pilih OVO atau pakai cash juga bisa. Mungkin itu ya teman-teman ya, simple sekali, sangat gampang dan sangat bermanfaat, karena tentunya kalau orang tua kita pastinya kalau mungkin sudah agak tua umurnya, mungkin untuk memencet Android mungkin kesulitan teman-teman ya. Kita bisa memesankan lewat sini. Kita pun bisa menginformasikan kepada driver back bahwa lokasi saudara kita di sini, jadi penjemputannya pun lebih mudah teman-teman ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Itulah sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Subscribe teman-teman ya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas segala yang diperhatikan. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya.